Harga tiket pesawat terbang ke Rinci Jambi masih dikeluhkan oleh masyarakat sebagaimana dituturkan Murnita, warga Kerinci yang juga anggota Dewan Komisi 2 DPRD Kerinci. Ia menuturkan pada Lulu TV 2 Juni 2018 di sela-sela keberangkatan ke Jambi di Bandara Depati Parbo. Jadi harus pemerintah mengambil inisiatif jalan keluar bagaimana tiket bisa stabil seperti yang dulu. Sekarang kan masyarakat tidak mau lagi lewat udara, pesawat kena keluhan dari tiket tadi. Jadi kalau lebih baiknya, ada baiknya Dewan memanggil pakai dinas perhubungan, melalui dinas perhubungan, manggil pihak Lion Air, Wing Air untuk mengembalikan, menormalisasi tiket pesawat. Kalau kita biarkan seperti ini, akhirnya bandara kita bisa sepi karena harga tiket tadi. Jadi harapan saya kepada pemerintah juga tentukan BUMN agar dapat mau mencari jalan keluarnya bagaimana tiket bisa stabil guna untuk kemajuan bandara Kerinci juga ke depan, guna untuk memenuhi penumpang. Jadi sekarang ini kan penumpang cuma 20-30, nanti mungkin bisa jadi 10-5 orang kan kena tiket tadi. Jadi orang-orang yang berkepentingan saja yang bisa naik pesawat. Jadi ketika orang-orang bawah, orang masih menilai berapa harga tiket mobil, berapa harga tiket pesawat. Ketika masyarakat membandingkan terlalu jauh bedanya, masyarakat mungkin milik lewat darat. Jadi lama-kelamaan bisa lewat udaranya bisa mati, ya, tidak berfungsi lagi bandara. Berapa? Kalau harga tiket sekarang berapa? Untuk hari ini harga tiket masih berkisar di antara 800 ke atas. Jadi hari ini biasa tiket normal itu kan berkisar antara 400-500. Kalau sekarang ini di atas 800 itu udah berapa kali lipat daripada tiket daripada jalan darat. Kalau travel tiketnya 170 serta bandara. Kalau ketiga ini 900-800 itu kan tidak bisa diimbangi lagi. Jadi kan sekat mungkin memilih jalan darat. Kenaikan harga tiket itu kewenangan Kementerian Perhubungan itu kan pasarnya, ujar Yuli Herman, anggota Dewan Kerinci 2 Juni 2018 sela-sela keberangkatan naik Lion Air di Bandara Depati Parbo. Demikian Lulu TV mengabarkan.